Yohoho, balik lagi sama Gocok. Kali ini kita balik lagi ke Captain Tsubasa Zero Miracle Shot. Gila, udah lama banget gue gak main ini. Jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau kalau Captain Tsubasa ini udah 1 tahun anniversary nih, tapi waktu rilis di Jepang kemarin. Tapi jangan khawatir, untuk server global kita kecipratan banyak hadiah. Kemarin tuh gue ngeklaim hampir 7.000 atau 8.000 gem ya kalau gak salah. Kalian bisa lihat sendiri, gem gue di atas ada 15.000. Tapi gue gak bakal gacha di banner ini karena sekarang bannernya tuh lagi di Eropa. Nih, kita bisa lihat sini. Nah, di one year anniversary transfer ada ada step up transfer, yaitu dapetin semua pemain Jerman. Ada 5 pemain Jerman yang dirilis di sini. Tapi sayangnya ini step up-nya jelek ya. Jadi yang keempatnya tuh free, bukan salah satu karakter di sini dapat ya. Gua tetap gak bakal gacha di sini karena gue timnya tim Japan Junior Road. Gua masih nunggu ada beberapa di Japan Junior Road yang belum rilis, kayak Soda, Nita sama Misugi Jun tuh belum rilis versi Japan Junior Rate-nya. Jadi mungkin gue bakal nunggu dia, baru gue habis-habisan di sana. Oke, jadi di 1 tahun anniversary ini, jika kalian main tim Eropa atau Jerman, kalian bisa banget gacha di sini. Ini 5-5-nya keluar loh pemain Jerman di sini. Sekaligus, kita lihat sedikit detailnya. Di sini ada Schneider, ada Müller, ada Karts, ada Sester, sama ada si Margus. Nah, kita lihat sedikit si Schneider-nya. Tim skill-nya visibly outclass. Jadi semua teknik forward itu nambah 25% kalau Schneider tinggi di pasifnya. Special trait-nya di Emperor make his move 4% skill power kalau ditaruh di sebagai forward. Iyalah, terus jika ada temannya yang ditaruh sebagai teknik atribut juga dimasukin, nambah 3% skill power. Oke. Terus ada Dieter Müller. Dieter Müller tuh pasifnya GG sih ini. Buat kalian yang main tim atau build tim merah, ini bisa banget. All power, atribut forward, midfielder, sama GK nambah 15%. Wah, ini bagus banget sumpah. Kalau gue dapet ini. Tapi gue tim merahnya belum banyak yang cukup sih. Special trait-nya makin yang bikin keren tuh ada 2 di Termular. Ini imba nih kalau kata gue sih. Kalau ditaruh sebagai GK, dia nambah 9% boost skill power. Oke. Okay. Terus special trait-nya skill charge. Ini yang bikin GG nih di Termular. Prevent the number of available skill activation from decreasing when a matchup is one again non combination skill. Jadi kalau misalnya kalau si Müller ini ketemu lawan Tsubasa nih. Ini kan merah. Merah tuh menang hijau ya, contoh ya. Ketika Müller ini ketemu lawan Matsuyama yang warna hijau, Matsuyama ngesut. Kalau kan Matsuyama skill shoot-nya tuh kan enggak combination tuh. Kalau yang combination tuh sama Masao Kazuo itu yang kayak itu combination. Nah, kalau Matsuyama kan enggak combination tuh. Kalau dia ngesut itu si Müller nangkap, ada chance tangkapan Müller tuh nggak berkurang, jadi masih tetap 2. Ini GG banget sih kalau ini misalnya beneran kayak gitu. Wah, gila, ini GG banget. Ini bagus banget si Müller nih, warna merah. Buat kalian yang main tim merah, gue sarannya sih pick ini sih. Terus yang ketiga ada Hermann Kaltz. Jadi pasifnya dia nambah 15% all Germany middle school player, agak kurang. Terus yang keempat ada Sester. All technique attribute midfielder nambah 20%. Oke, okay. Terus yang terakhir ada Manfred Margus, ini strikernya Jerman. All middle school player Jerman nambah 10%, sama technique attribute forward nambah 10%. Oke, okay, jadi itu aja. Gua nggak bakal gacha di sini, tapi gua bakal gacha di sini nih. Gua kebetulan udah dapat 2 tiket di di first anniversary transfer. Bang, lu dapat tiket dari mana? Gua kasih tahu. Jadi kemarin tuh ada event story. Nah, event story ini Jerman nih. Kan udah setahun nih si Captain Tsubasa. Dia tuh ngerilis event juga di sini. Jadi di story ini kalian tuh harus nyelesain semuanya sama mengulang chapter-chapternya. Jika kalian mengulang chapter-chapternya, kalian bisa ngeklaim reward di sini. Di sini tuh ada ini nih. First anniversary medal itu gunanya ditukar di sini. Kalau bisa sih kalian ulang terus. Terusnya hasil pengulangan tiket itu kalian bisa tukerin ini nih, anniversary transfer tiket. Ini yang bisa didapetin, ini udah pasti kalau gacha di situ bisa dapat, udah pasti dapat SSR ya. Ntar gue bakal gacha 2 kali. Gue masih kurang 3, gue bakal ngumpulin ini, gue masih 2-3 nih. Gue bakal ngabisin, gue bakal nyelesain event story-nya sampai gue dapetin 5-5-nya. Soalnya di transfer ke 4 sama ke 5, ini kita lihat detailnya dikit ya. Di first anniversary transfer nih kita bisa lihat sendiri dapatnya apa aja ya. Ini distribution rate. Ini anaknya dikasih tahu nih. Kalau step pertama itu kan udah pasti, ini step 1 sampai 5 udah pasti dapat bintang 3 guaranteed. Tapi setiap step itu beda-beda dapatnya. Untuk step pertama bintang 3 guaranteed-nya kita lihat.
yang paling atas tuh Jito sama Sano, dua-duanya udah punya. Ada Wakashimatsu juga, itu yang All Japan Junior Red ya, sisanya pemain bintang 3 biasa. Kalau untuk step 2-nya, kita lihat. Step 2-nya itu kebuka, nggak ada yang wah di sini. Step 2-nya bintang 3 biasa, step 3-nya Jido Sano Wakashimatsu muncul lagi. Oke, Jito Sano Wakashimatsu muncul lagi. Step 4-nya. Nah, ini dia yang gue incer nih. Step 4-nya tuh gue ngincer Kojiro Hyuga. Pas step 4 tuh muncul Kojiro Hyuga, Neo Tiger Suit, terus Singo Aoi juga muncul, terus Soda juga yang Razor Pass muncul. Ini gue pengen banget sih dapat ini nih. Pokoknya gue harus gacha step 4 sama step 5 deh. Step 5 terakhir. Oh, step up Kojiro Hyuga sama Matsuyama dinaikin. Gue semoga dapat di step 4 sama 5 ya. Gue ngarepin banget dapat Kojiro Hyuga Japan Junior Road. Soalnya waktu itu kemarin gue gak dapat. Oke, gak usah lama-lama. Kita coba. Ini gue gak berharap dapat apa-apa karena Jido udah punya. Sama Sano. Tapi kalau dapat Dupe, ya bagus deh. Oke. Dapat siapa kah gue? Oke, Kishida. Skip. Pierre, LC Pierre. Oke. Apakah ada yang pecah? Furano, Matsuyama, Hokkaido Tackle kah? Oh, ternyata CS Play. Subasa yang mana nih? Heel Lift kayaknya. Oh, non-trap. Running Volley Shot banyak banget gue. Oke, dapat double yang berubah. Oke, Mitsugi Jun gue udah punya. Ini jadinya dupe ya. Yang dribble atau yang shoot kah? Oke, overhead kick. Nice. Gue bisa naikin itunya. Oke, hilif. Oke, ada tackle. Oke, dapat Ken. Wih, Mitsugi Jun yang mana nih? Yang mana nih? MS. Wow. Yang mana? Anjir, jangan-jangan yang dapat skill dribble gue. Jangan-jangan yang ada special threat-nya. Anjir, bener special threat. Gue dapet Mitsugi Jun yang special threat. Oke. Wih, main. Main. Oke, Altai Kit ini bagus loh kalau kata gue. Oke, terus yang berikutnya gue bakal gacha lagi sekali lagi. Kita coba ya. Ini yang kedua ada chance buat dapetin middle school player guaranteed. Tes lagi. Semoga dapat bagus ya. Oke, dapat banner. Oke, ini udah pasti dapat bintang 3 ya. Gue penasaran dapat siapa. Shinji Sanada, skip. Oke, Ken. Diving catch. Izawa. Enggak kenal, Aosaku sama siapa? Ah, giliran gua ngemain Genzo baru dapat semua Guardian Angel catch. Guardian Angel save. Soda. Razor tackle, gue gak punya soda sama sekali nih. Semoga cepat-cepat keluar deh itu Japan Junior Red versi Soda, Nita, sama Mitsugi Jun. Oke, dapet siapa? Oh, dupe lagi men. Oke, gak apa-apa, I'll take it. Kita dapat dupe lagi. Oke guys, jadi untuk step up 1 sama 2 yang gratisan first anniversary, gua dapat dupe, dua-duanya Mitsugi Jun, gak apa-apa. Gua ngarepin di step 4 sama step 5 dapat Kojiro juga Japan Junior Road. Gua gak tahu kenapa, feeling gua sih gua bakal dapat nanti. Kita tunggu aja di video berikutnya, oke? Jadi untuk kalian, buat kalian yang belum gacha di sini, gua saranin selesain dulu questnya. Terusnya selain, kalau banyak juga yang nanya di Facebook kemarin gue baca, itu dapat medalnya dapat dari mana aja selain dapat dari event story. Kalian bisa nyelesain mission di sini nih, yang paling bawah.
for a limited time. Nah, kalau misalnya sendiri, gue sebenarnya tuh udah banyak tuh ya medalnya kayak gitu, yang kayak gini. Jadi gue tinggal sisa ini nih, nyelesain 10 main story, itu kalian bisa dapat medal 8 gue sisanya nih, 5 sama 3. Sebelumnya tuh ada main Liga Match, ada side story, dan ada yang lain-lain. Kalian bisa cek sendiri di for limited time kalian buat nyelesain dapetin ini nih, si medalnya first year anniversary-nya. Oke, jadi itu aja di video kali ini. Jadi gue rangkum, Captain Tsubasa ini udah 1 tahun rilis dari versi Jepang. Dan kita, untuk versi global, kita kecipratan banyak hadiah. Kalian bisa login buat kalian yang udah lama gak login. Terusnya buat nyelesain event story yang first year anniversary. Itu banyak banget dapet hadiahnya. Dari step 1 sampai 5, itu udah pasti dapat karakter bintang 3. Jadi kalian bisa dapat minimal 5 pemain karakter bintang 3 gratisan. Oke, jadi itu aja video gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Gue doain kalian gacanya semua sukses, dapat karakter yang kalian pengen. Oke, itu aja dari YouTube. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, kalian bisa klik like, subscribe, atau support channel ini dengan cara men-share video Tsubasa ini ke teman-teman kalian. Oke, itu aja dari YouTube. Thank you banget udah nonton. YouTube pamit. Bye-bye.